Kali ini kita akan mencoba memburning bootloader dari Arduino. Saya menggunakan USB Tiny ESP yang saya beli dari RoboSeller. Untuk konfigurasi kabelnya seperti berikut. Mohon untuk berhati-hati untuk kabel karena pada port 2 dan kebalikannya saling berlawanan. Nah, port 2 itu adalah power. Jadi kalau kebalik ini akan membuat Atmega-nya terbakar. Nah, untuk melakukan burning setelah kita konfig seperti berikut untuk melakukan burning dari IDE-nya Arduino. Pilih tools. Lalu pilih boot downloader, pilih USB Tiny ESP. Nah, pada proses burning loader, LED akan berkedip sangat cepat sampai kelihatan tidak berkedip, tapi terus menyala. Kita tunggu sampai LED akan menjalankan example yang blink. Nah, proses burning bootloader telah selesai.